tetap Jokowi. Mas Dadu, wah, lagi ngapain di sini, Mas? Biasa, lagi nyari duit. Oh, jualan apa ini? Jualan nanas. Asalnya dari mana, Mas? Tegal. Oh, gitu. Terus nanasnya ini dari mana? Pemalang. Oh, Pemalang. Sudah lama kerja di Jakarta? Sudah setengah tahun sih jualan nanas. Oh, itu bisnisnya nanas toh? Iya. Wah, Bapak juga suka makan nanas? Saya langganan di sini. Loh, kenapa kok sukanya nanas, Pak? Memperlancar pembuangan. Oh, begitu. Supaya sehat gitu ya, Pak ya. Nah, kalau ini memperlancar perekonomian gitu ya. Betul. Jadi jualannya nanas gitu ya. Nah, gini kan sudah dekat nih mau ada Pilpres 2019 ya. Ibu Mega itu udah memutuskan Bapak Jokowi sebagai capres 2019 sampai 2024. Nah, menurut pandangan Mas Dadu nih sebagai generasi milenial di bidang pernanasan, kira-kira siapa pilihan Mas Dadu nih 2019? Kalau Pak Jokowi nyalon lagi mah tetap Pak Jokowi. Oh gitu. Sama-sama orang Jawa. Oh gitu. Ya. Kalau Bapak nih sebagai penggemar nanas, kira-kira pilihannya 2019 siapa, Pak? Saya sih kayaknya untuk sekarang independen. Independen. Tetapi kalau Bapak menilai Bapak Jokowi seperti apa orangnya? Oh, bagus ya. Merakyat ya. Merakyat gitu ya. Karena memperhatikan perekonomian rakyat seperti pengusaha-pengusaha nanas begini. Oh, begitu. UMKM gitu ya, Pak. Nah, jadi Bapak itu melihat Pak Jokowi itu sebagai orang yang memperhatikan istilah bahasa Jawanya itu wong cilik gitu wong ya, Pak. Wong cilik. Bapak sebagai wong cilik nih, Mas Dadu gitu ya. Ya. Bagaimana menilai Pak Jokowi ini? Seperti siapa gini orangnya? Ya kayak teman kita sendiri sih. Ini sarapannya. Jadi kesimpulannya 2019 bagaimana nih? Nyoblosnya siapa ini? Ya tetap gitu. Siapa? Pak Jokowi. Tetap. Biar lanjut lagi. Bagus sih kerjanya. Ya gitu. Ya. Proyeknya juga belum pada selesai, biar diselesaikan. Wow.